Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, teman-teman. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, walaupun cuaca serasa mendung. Ini jam 12 siang, waktunya kita istirahat. Saya manfaatin untuk bikin video. Oke, teman-teman. Di kesempatan kali ini saya akan review gerinda keramik yang merek Bos, antara yang asli dan yang KW. Sekilas kita lihat permukaan depan tidak ada perbedaannya. Yang membedakan di sini kita lihat yang asli ini ada di sebelah kanan saya. Ini dia ada hologram. Ini yang asli. Kalau kan yang KW tidak ada. Yang membedakan lagi di sini ada contoh mesin gerindanya. Kalau di sini tidak ada, tetapi adanya di sini. Universal. Yang palsu atau KW ini ada ini di sini. Oke, teman-teman. Kalau kita lihat dari belakang, ini hampir sama. Tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan kalau dari arah belakang ya. Tapi kalau kita angkat ini, dia lebih berat karena isinya dia lebih padat. Sedangkan yang KW ini permukaannya dia enteng, dan harganya pun berbeda. Kalau yang asli ini antara 120 sampai 150. Kalau yang KW antara 60 ribuan sampai 75 ribu. Oke, teman-teman yang belum subscribe silakan subscribe ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.